kan. Eh, takkan nak pakai glove kot, eh, potong-potong ni. Aduh. Agak-agak lah, buat ni pun nak kena pakai glove kan. Yang ni, yang lembut lah. Susah lah, kita potong. Dekat just keping seorang lah. So, agak-agak portion dia dalam. Ha, kalau macam ni, kita target sekeping lah seorang lebih kurang. Lebih kurang. Tapi kita potong lah, yeah. Takkan kita nak bagi orang pakai macam tu. Kalau besar, kena yang gigi ke anak nanti. Dah tertanggal gigi. Ini nasi apa tak tahu? Sinyak. Okey, dah tahu dah. Wah, makan ada. Hari ni Afi tak ada, Afi mengelat. So kita cuba buat sendiri lah. Kita kalau kita pegang pada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, InsyaAllah sudah. Tak pernah masak pun boleh. Tengok-tengok rasa tak boleh lah. So kita kena yakin, InsyaAllah. Ha, kita agak ketinggalan daripada segi masa ya. Tapi InsyaAllah kita on time. Allah mengikut sangkaan hambanya. So kalau kita sangka lambat-lambat lah. So saya menjagakan kita on time. Tapi ya lah, positif-positif. Gula. Besar ni bro. Isi bro, bukan bertulang eh. Ini bukan kami bakar dekat bazar. Lepas tu timbang tulang bro, mama. Ya, ni. Ini bukan timbang tulang eh. Minta maaf, ini betul ikhlas. Ikhlas campur ikhlas. Santan pun tak pakai santan kotak. Pakai santan fresh. Ada lagi sekali. Sekali lagi kita tengok. Kambing kita nampak. Potongan-potongan dia. So, satu bekas akan dapat dalam 2 atau 3 portion lah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah masya-Allah. Nampak tomato ni daripada Itali ke bang? Ha, sepatutnya buat pizza. Cabai. Mana cukup cabai nak bagi ramai-ramai ni? Ya bang, abang datang ambil ya. Okey, okey, abang kena tunggu ya. Ha, sikit lagi dalam abang dah solat asar. Dah solat asar. Bila mana kau solat? Kau solat kat mana? Macam mana sini ada masjid satu masjid. Mana? Apa nama masjid? Sini ada satu masjid tu. Kau pun tolong susu ni. Okay, kalau kita dapat saksikan pada hari ini, alhamdulillah. Kita berapa tu pack ni, Lip? 200 hingga 300 lah. 200 hingga 300 pack. Yang mana dimasak dengan keikhlasan daripada hati, daripada Alip dan tim dan semualah. Walaupun saya dah terlambat sikit, tapi alhamdulillah masih ada sentuhan tu. Sebab apa? Allah bagi sedap, tapi siapa bagi lazat? Kita cuba bagi lazat. Nak kakak-kakak ke apa ni, Alip? Apa, bagi ke? Okay. Okay, bye. Okay. Terima kasih. Ini kalau kita lihat, Kapon menutup bersama dengan penuh keikhlasan. Berikan kepada orang-orang lain. Semoga sedap, semoga... Oh, yeah! Ini yang kosong. Dalam, betul-betul lepas sahur. Ini tak ada pun. Ha, esok ada lagi bang, jangan makjuk. Esok ada lagi. Esok kita bagi udang panjangnya, bang. Opai ah. Oh. Hey, bro. Orang hantar lalamu sampai hantar lori, bro. Kau-kau, bro. Memang kau-kau. Dia ingat ni gudang Elrah ke hantar. Ini bukan batu Melayu, bro. Bukan. Ni makanan ni. Makanan infak Ramadan. Habis. Sebab dia orang salah QC. Tak, salah inspection salah. Dia orang QC tebal tu. QS salah. Dia orang salah. Bon, Hans.
sempat sikit lagi. Alhamdulillah, hari ni paling laju dalam 3 hari kita orang buat makanan bercuma ni. Footage tak banyak sebab pekerja tak ramai. Ada yang mengelak dan malas nak buat kerja free, kerja bercuma kerana Allah Ta'ala ni. Ada yang mula pergi beritoti kat Indon lah apalah kan. Jadi saya punya fotografer pun terpaksa buat kerja sekali hari ni. Tapi alhamdulillah kita dapat juga sedikit banyak situasi dan keadaan untuk gambarkan pada korang semua macam mana tadi kita orang buat kan, kerja bersabilillah ni. InsyaAllah esok kita bagi lagi padu. Sebab apa? Makin nak dekat, makin banyak fadilat. Makin banyak fadilat, makin dekat. InsyaAllah.